sana. Dan ngobrol ya. Pak, ini bisa dibilangnya terkait dengan amblasnya pos jaga di SD kita ini. Ya, jadi ini kejadian sebenarnya kemarin ya pas hujan lebat. Kemudian karena lebat kemudian longsor. Tapi alhamdulillah sih kondisinya lagi nggak ada orang gitu ya, jadi nggak ada orang, aktivitas masih teman-teman di dalam gitu. Jadi alhamdulillah aman sih kalau untuk ini kan akan mengancam gedung yang sampingnya itu gimana Pak? Kemungkinan sih ada beberapa gedung yang kemungkinan terancam ya, tapi mudah-mudahan nih dari support dari pemerintah mungkin ya, kalau memang bisa bisa ditender atau lain sebagainya, karena memang kan ini apa tanahnya juga termasuk tanah perbatasan ya, perbatasan dengan warga juga seperti itu. Jadi harapan kita nih ada sumbangsih dari pemerintah juga, sangat diharapkan. Untuk anak-anak sendiri udah melalui belajar sekolah atau belum Pak? Nah, alhamdulillah masih daring, jadi kondisinya sama nih. Untuk aktivitas kedepannya barangkali mulai belajarnya tatap muka Pak, gimana Pak? Untuk mewaspadai terjadi longsor susulan Pak? Tatap muka kemungkinan kita belum ada instruksi dari pemerintah ya untuk tatap muka. Jadi kalaupun tatap muka juga nanti kita dimaksimalkan untuk pembelajaran yang di area tanah gitu ya. Di area tanah dulu seperti itu. Dan masih tatap muka terbatas juga kan. Masih tatap muka terbatas dengan kuota 50%. Jadi kalaupun tatap muka juga insya Allah aman gitu, seperti itu. Dengan simulasi di area yang aman di daerah sana. Jadi jauh dari titik ya, longsor ini ya? Dari titik ini. Okay. Seperti itu. Jumlah siswa sendiri ada berapa sih Pak? Jumlahnya 186.